pabrik sudah nggak jelas, kerjaan nggak jelas, gaji nggak jelas, nggak ada lembur, bagaimana ini? Halo. 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 Rizal. Ya, hari apa? Hari ini kamu kemasin barang ya nanti. Loh, ada apa? Pokoknya kamu kemasin barang aja dulu, habis ini dijemput. Iya. Udah, so. Udah, so. Sekarang kita pulang ke kantor dulu, nanti kan saya jalankan. Iya. Ini Rizal ya, ya, karena tempat kerja kamu pabrik itu pengurangan apa namanya pengurangan pekerja karena produksi ya kurang lancar. Ya. Jadinya apa kamu kena PHK? Kamu harus pulang ke Indonesia. Loh, saya pengen kerja di sini loh. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak pulang ke Indonesia nanti majikan kamu dalam jangka apa namanya 2 tahun nggak bisa ngambil orang lagi. Jadi kamu harus pulang ke Indonesia. Gak bisa, kamu loh, mau nggak mau harus pulang ke Indonesia. Aku pengen kerja di sini loh. Ya nggak bisa, ini kan itu aturannya kan seperti itu. Pokoknya saya nggak bisa loh, nggak mau pulang aku, mau pengen kerja. Udah gini aja, kamu tunggu aja di sini dulu, kamu jangan kemana-mana, nanti tunggu kabar dari aku. Iya, sir. Mas, apa anak baru ya? Baru iya, datang. Iya, saya baru datang kemarin di pabrik peleburan baja. Loh, itu pabrik aku loh, Mas. Masa aku dikeluarin, kamu yang dimasukin? Agensi bangsat itu namanya. Kurang tahu ya. Bajingan tuh, Mas, agensinya. Cuma mau uangnya doang tuh. Bagaimana itu? Ya, saya nggak tahu, Mas. Saya juga baru datang di sini. Saya belum tahu apa-apa di sini, Mas. Hati-hati loh, Mas, ya. Itu agensi bangsat tuh, Mas. Iya, Mas. Coba saya coba-coba dulu aja lah ini. Saya juga belum tahu. Iya. Ya kalau majikan kamu menerima, saya mau proses kalau tidak bagaimana sih proses? Jangan sekarang ya. Semua tergantung majikan. Majikan kamu mau proses, mau terima kamu, saya juga mau proses. Majikan saya itu mau. Kenapa enggak bisa? Kamu ada uang tidak? Saya nggak ada, emang kenapa? Ya semuanya butuh uang, kalau kamu nggak ada uang bagaimana saya mau proses kamu? Oh ya tidak bisa, oh ya tidak bisa, soalnya apa? Sekarang kamu pulang ke Indo dulu, nanti saya proses lagi, kamu balik lagi ke PT, nanti saya proses lagi. Saya nggak mau. Nggak bisa, kamu ada uang, saya bisa proses, tidak ada uang, kamu pulang ke Indo dulu. Oh ya saya nggak mau, soalnya apa? Nggak bisa. Dia mau perpanjang kontrak, kalau tidak ada uang, mana bisa kita proses? Gak ada uang, kamu harus pulang dong. Oh ya, saya gak mau lah. Proses dari Indo dulu ya masnya. Pulang ke Indo, nanti saya kembali lagi ke sini, baru saya bisa proses. Oh ya, saya gak mau. Kalau kamu ada uang, saya bisa proses. Kalau tidak, maaf, silakan pulang ke Indo dulu. Karena majikan kamu juga tidak mau terima kamu lagi. Sekarang itu ya. Kalau gitu, kamu tunggu di sini. Kamu jangan kemana-mana. Kalau kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu ada uang, kamu proses. Gak ada uang, pulang. Sudah, silakan pergi. Thank you.